pendahuluan kandung saadah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir ini berkat kita baru Nabi Isra' Mi'raj. Tuan Guru ini yang telah datangnya ke Indonesia, datang dekat pondok ini, mana satu perkembangan yang paling hebat berlaku. Dia yang bawa baca kandung saadah. Dan lepas baca kandung saadah ni, ada juga orang yang di tengah baca yang tinggal-tinggalkan dia. Itu biasa tu. Dah tak ada taufik, saya buat. Cabut. Lepas tu pagi tu, bila dia jumpa saya, orang tu jumpa, datang jumpa. Dia challenge Tok Bu. Tok Bu kata pun dia, kandung saadah dan Imam Idrisi. Amalan dia aku bawa kat sini. Mudah-mudahan bumi ini akan cemerlang. Lawan lagi, dia kata Syekh Murtadha pada hari ini, pada tarikh ini 10 tahun cemerlang. Lepas 10 tahun kita meraihkan hulafah saya Tuan Ku dapat sign enactment kawalan tarikat. Itu dia. Mana kawalan? Dia dah buat dah. Dah ada peraturan. Kita berjalan dengan peraturan. Kita di sekolah ada peraturan. Saya dah. Itu pandangan dia kan. Ilmu dia. Aulia, wali dia. Itu faham, faham saya lah. Dia cakap depan saya tu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan zikirnya sebagai dalil di atas cintanya kepada hamba-hambanya di alam ini serta menjadikan sebab untuk Allah mengingati mereka sebagainya firman-Nya firman Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 152 fazkuruni azkurkum, maksud itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Kena buat semua. Dengan zikir ni kita ingat Allah. Dan kita akan berjalan, tahu Tuhan tengok kita. Dan berjalan negeri semayang, mana keluar zakat, macam mana. Ha, itu maksud dia. Kena maji semua tu. Tahu peraturan-peraturan. Dia orang heboh enakmen. Dunia berkembang. Dulu mana ada topi kalender? Ada ke topi kalender? Tak ada. Motokar dah banyak. Samsung dah banyak. Kena ada lah kalender. Motokar tak boleh lalu dah. Di pantai ni, jembatan-jembatan, tol sana, tol sini. Nak lawan ke mana boleh lawan? Kalau tidak, kalau tak ada apa, tak ada semua-semua. Agaknya daripada kasar ni nak pergi ke Seremban, berapa tak tahu, belum sampai. Mengangkat. Baik yang kaki. Nah, dia macam tu cerita. Peraturan perubahan. Macam saya mula-mula balik tu, dia orang datang. Ustaz dah cakap sikit lah. Apa Datuk pakai Austin 40, Datuk pakai Volvo boleh ke? Pasal Austin 40 tak ada lah. Kereta tu tak dibuat di Malaysia. Austin 40 yang paling best. Kalau ada agaknya, kerajaan beli Austin 40. Semua mufti pakai Austin 40. Mufti besar pun Austin 40. Beruk Malaysia. Balik-balik je panggil saya. Naik kereta pada Mercedes semula. Volvo ni bagah boleh Volvo. Kata aku ni Volvo ni kerajaan lagi. Takkan aku nak kaksi kan? Itu ya mentaliti dia. Agaknya kalau abah aku hidup dah semula abahnya. Bukan mentaliti, kapal terbang. Senang. Helikopter punya naik. Dulu kalau abah saya duduk bertukar ni pakai kipas lah tu. Kipas tu kan kipas tu. Pusing gitu. Kalau tidak dia duduk depan, aku kipas kat rokam. Mampusnya. Sekarang alhamdulillah aircon dan semua. Dia nak cakap apa budak-budak ni. Kita hidup dalam tu, kipas dia. Kalau berzikir ni, yang kipas. Ha, sekarang, ni semua tak ada ni. Aircon ada semua. Sampai lembik aircon.
Saya tak bernafas, aku pun bergantau tak bernafas. Tak rasa kau tengok bergantau ni dia berseluh-seluhkan. Dia tengok takut, tak menyawa. Agak saya tak tahan. Jadi punya tahan lah, tak tahan. Oleh itu, beruntunglah orang-orang yang berzikir selawat salam ke atas imam para nabi dan rasul Sayyidina Muhammad, ahli keluarganya, baginda yang suci, sahabat-sahabat, baginda yang mulia. Datanglah pertolongan. Adapun selepas itu, berkatalah hamba yang hina ini kepada rahmat Tuhan yang maha kaya, lagi maha perkasa, al-aribillah Sayyidi al-Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Jaafar, nasabnya al-As'ari, akidahnya al-Maliki, Jaafari, nasabnya al-As'ari, akidahnya al-Maliki, mazhabnya akidah al-As'ari, Imam As'ari, akidah mazhabnya mazhabnya al-Maliki, al-Azhari ilmu dan ilmunya, dan Muhammad Ahmadi tarikatnya. Ini adalah hizib yang bernama Kanzus Sa'adah. Ia telah ditulis oleh Syekh tarikat Al-Alim Al-Rabbani Al-Syekh Sayyid Ahmad Bidri kepada murid beliau Al-Syekh Abdullah Abu Ma'ali Rajabah. Ia juga ditulis oleh guru saya Sayyid Muhammad Al-Sharif bin Said Abdul'ala kepada murid-murid beliau yang di Aswan. Saya menemui hizib ini dalam sebuah risalah bertajuk An-Nafhatul Kubra, yang mana ia diserahkan kepada saya berupa manuskrip yang terdapat di pustakaan Syekh Said Muhammad Ali Al-Sanusi yang terletak di daerah jauh Tunis. Tunisia. Saya telah membaca kedua-dua risalah ini dan saya mendapati hanya terdapat sedikit perbezaan. Pakar kan dia. Dengan taufik dari Allah, saya telah mencetak hizib ini selepas saya meletakkan baris dan mentasihnya. Dia bagi. Kita boleh bagi kan? Orang Arab tak bagi semua. Kitab-kitab tahu bagi. Cuma dia guru. Anak murid tak mengaji. Quran dia bagi pun tak boleh baca. Baca tahu bagi langsung. Isya, asya. Makan. Mana macam itu? Nak koyok apa? Dengan taufik di Allah, saya telah mencipta hizib selepas saya meletakkan baris dan mentasihkannya. Saya lampirkan sekali dengan sebuah syair yang diberi nama Fathul Aqal Akbar, dan syair yang bertajuk Dawud Yusuf. Ini dia dibagi kat apa? Ustaz boleh bagi saya. Mudah-mudahanlah besok kita minta macam mana. Yang menjadi sebab terciptanya hizib ini adalah kerana saya telah bermimpi melihat guru saya Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaddis Syekh Mursyid Syed Abdul Ali bin Syed Ahmad bin Izri. Sejak lalu saya berkata kepada beliau, ajarkan saya satu doa untuk memudahkan segala urusan. Lantas beliau menoleh ke arah saya berkata, di manakah peraturan yang kamu susun untuk menunjukkan tauhid itu? Lalu terlintas di hati saya peraturan seperti ini. Lantas saya pun terus mencipta hizib ini dengan pujian terhadap Allah Ta'ala dan taufik. Sesungguhnya saya menjazahkan semua ikhwan dari kalangan orang-orang mukmin yang berada di timur barat untuk membaca hizib ini dan peraturan-peraturannya, sambil mengharapkan agar Allah menerimanya, memberikan jalan pada yang besar. Ada benda diizinkan, tapi ada buku lah. Kita dah buat dah. Semua ini kita pulangkan pada pembangunan apa? Pembangunan kita lah. Tuan-tuan bagi semua pulang. Bagi tuan-tuan besar ni tak ada sisa ambil.
panjang, sama-sama panjang. Tuan-tuan bagi saya pulut, satu pinggan, satu dulang, saya makan, saya pecah-pecah. Masukkan semua pulut ini, pecah-pecah, sama makan pulut. Nah, duit-duit tuan bagi di mana? Pulut itu saya. Ibaratkan pulut. Masukkan dalam saham pembangunan. Mudah-mudahan sama-sama kita apa? Bangun tarikat, bangun anak muda, bangun urusan ini. Ila yaumil qiyamah. Kita anak-anak. Masa saya niat dah. Untuk abang, untuk mak, untuk keluarga ini. Kan? Kita ada pegawai-pegawai yang anu. Audit ada. Kemudian jabatan hasil dalam negeri menjadi tokeh yang apa? Yang menyesatkan kita. Cuma saya mengijazahkan semua ikhwan dari itu. Salah seorang syekh Libya pernah memberitahu saya bahawa ada seorang yang punya keperluan terhadap seorang yang lain. Lalu dia mencari orang tersebut, namun tidak berjumpa. Lantas dia membaca Da'watul Yusri Al-Qurbi sebanyak satu kali. Keesokan paginya dia mendapat sahabatnya datang mencarinya. Lalu syekh tersebut menceritakan kisah itu kepada dia. Suha baca Hizbi ini, dia baca 40 kali. Kita latih, dia baca 1,000 pun, 100 pun, banyak tu. Hantuk kepala berdinding. Kadang-kadang orang kata, tak sangka mukti sekarang kamar dah tua makan kadang ganas. Iyalah, ya latih 100, kau cakap batu, hantuk kepala berdinding. Pasal cakap 100, dia tak boleh kata banyak. 100 lagi. Ha. Banyak tu, payah tu, hantuk pada sini. Akhirnya mula kau nak cakap macam tu sebabnya, dia tak bagi can dah tu. Mati lebih baik lah kau. Masuk tarikat kau betul. Satu orang tu, tok. Yang latif 100 tu, sikit, macam je lah. Aku tak menyubah ni apa aku bagi kau ambil. Lepas 10 tahun dia pun, habis tuan, baik. Kerja bagus. Ya Ratif, lama tu tengok tu. Apa tuan pesan tak payah pergi, saya diam, saya gelak je. Tak payah kau baca tak. Kan? Nyusahkan saya je. Lantak kau lah. Kali pertama, yes. Kali kedua, up to you. Aku kena macam tu, balalah. Cakap kat sini dah dengar, pergi Mekah, apa nasihat Datuk kat Mekah, balik rasa balik. Kakak Mekah jumpa aku no time to see you. No time, tu kata aku sekarang aku nak fokus aku. Masa tengok aku, dia Mekah masa nantak pun lah. Saya seorang, macam satu kali. Dalam kalangan mereka terdapat seorang laki-laki yang bekerja sebagai pegawai selama berapa tahun. Tapi tidak pernah naikkan pangkat. Ini semua kalau baca ni mula lah ni. Kejap pagi terbang belajar. Semua jadi ketua. Pangkat lalu dia pun baca doa sebut sebanyak 4 kali. Baca ya. Pada waktu malam, keesokan pagi dia pergi ke pejabat. Lalu tiba waktu zuhur, mereka memanggilnya bertanya tentang tempoh jawatan dia lalu menaikkan pangkat dia. Orang cari dia kat DJ, kau naik pangkat, kau dah mahu dah. Susah ni tu. Saya dulu jadi 29 tu. Diarahkan pindah ke Sabah. Bincang dengan mak saya. Awak kau tak pindah Sabah. Ketu dah duduk. Baik-baik. Pagi besok saya menghadap dia. Assalamualaikum. Saya tak ikut. Kalau Allah nak saya, saya naik. Kau tidak. Rezeki saya Allah. Bukan kau. Tengok aku. Sekarang pun saya berkhabar Datuk. Berkhabar Datuk. Alhamdulillah, doa kau pergi tu. Lawan Allah Ta'ala. Tak naik. Dan dia berkerja.
dan niat bukan naik. Alhamdulillah. Kalau kita dapat 1,000 sampai mati tak sakit, menendak dapat 1,000 sakit. Ya, 1,000. Mesti dah tak masuk, duit tak kena bayar, hutang tak ada. Mantul cerita. Redha dengan Allah Ta'ala. Saya tak sebut warman ni, saya tak umpat lah. Oleh sebab itu orang, kita beramal ayat 3 kena baca, usul kena baca. Ayat 3 memang kita fokus. Bukan setakat kita, kita nak negara yang berdepan dengan macam-macam sekarang ni. Gangguan-gangguan yang tak menentu. Kita minta negara stabil. Allah beri petunjuk dengan gopoh dan ketua boleh bertopkan tu Allah. Kita tak mahu Malaysia jadi Myanmar, jadi tak dalam tahun tidak boleh jadi. Dan cari sebab itu jadi. Jadi kita baca dalam orang yang kita mampu. Ada tuan-tuan dah ada, tambah lagi. Yang dah ada kita buat. Di antara dasar tarikat kami ialah hendaklah kamu membaca setiap perkara hanya kerana Allah. Itu penting. Dia cakap, diulang macam mana dia bagi. Banyak-banyak. Di antara dasar tarikat kami ialah hendaklah kamu membaca setiap perkara hanya kerana Allah. Ia juga mesti mendapat keizinan Syekh yang memberikan perjanjian pada murid. Seorang murid tidak harus mengambil dari murid gurunya sebarang hizib, sebagainya tidak harus baginya mengambil seorang syekh yang lain bersama syekh yang memberikan perjanjian walaupun syekh itu ada kawan pada syekh. Dia ambil bai'ah. Siapa ikut orang ni dan ikut syekh macam Allah. Itu salah. Nak ikut siapa? Muca masa terkat majak berpegang pada Pak Aziz, sila amat. Lepas tu, macam-macam kita dengar. Pukulung semua-semua cerita. Ketinya orang yang datang ni semuanya kayu semua. Tak faham apa cerita tu. Mengajar kayu satu. Tak boleh. Sebab itu mana ada orang tadi, dia nak sabani dah okey, meniaga dah okey, dia jumpa saya. Dia tak mampu Nasabandi ni. Pasal dia berniaga dah, kadang pergi tempat-tempat yang pelik-pelik kan. Nak berniaga sebulan, dua bulan, tiga bulan. Dia tak dapat nak ikut guru ni 40 hari. Sebulan pergi apa? Keluar. Dia kata kapitannya tu guru minta izin. Aku tak boleh, aku tak boleh campur dengan Tok Syekh kau. Kau pergi bincang dengan Tok Syekh. Mungkin maknanya dengan tak ikut aku pun dia bagi. Oleh kerana kau macam ni, ya. Kau ikut aku tapi ya. Lain dia bagi lain. Kan? Tentu lain rosak, tak rosak. Kita ada semayang sapi kasar, ada semayang ni, semayang ni. Semayang pun ada kasar. Takkan zikir tak ada kasar. Tanya tu, aku tak boleh ajar. Tarikat orang, aku tak boleh ubah. Tak boleh nak pun. Kita kan boleh lah. Kalau ikut Cik Zahid, tanya Tuan Putun Zahid. Ikut Dr. Manan, tanya Dr. Manan. Macam tu. Dr. Suhada, ikut Suhada. Dr. Suhada dilantik dari Ahli Fatwa Negeri. Di antara dasar tarikat kami lah, hendaklah kamu membaca setiap perkara hanya kerana Allah. Mesti mendapat keizinan Syekh yang memberikan perjanjian kepada mu. Boleh baca tak boleh baca? 4-5 orang, dia dapat daripada azab, daripada pasir tumbuk, langsung pitam. Baca azab. Merabal. Menamik? Dapat buku. Siapa ambil? Syekh Ampangan. Ampangan ni tiga orang syekh ni. Silap-silap bertuk surah-surah dua je. Syekh Dolah tak ada dekat. Syekh kecil-kecil banyak ni. Bahan.
3-4 orang dah tak boleh buat apa dah. Berkelahi dengan lelaki, berkelahi dengan semua, saya pergi jumpa dia. Baca Azab ke? Ha? Dia kejut, tak tahu ke? Tanya dia, yalah, ustaz bagi. Pasal cumbuh bagi. Ustaz Ampangan bagi. Ampangan banyak ustaz ni. Ustaz tak tangga ni. Dia apa terobang dari rumah. Mentul je. Lepas kita turunkan bagi-bagi tu. Dah tiba orang lah kita apa? Kita... Kau tidak dah? Dah mamai? Tidak mamai? Tidur payah. Tidur tak boleh. Cuma tak boleh. Ha. Tanya lah kita boleh tak boleh. Boleh tak tu? Di antara dasar tarikat juga, murid-murid tidak boleh pergi ke satu tempat dengan tujuan untuk himpunan zikir atau sebagainya, melainkan dengan izin syekh. Jadi tidak harus untuk menyamakan seorang dari kalangan murid dengan martabat syekh. Kerana hanya syekh saja yang bertanggungjawab untuk mentarbiah murid-murid dan mengatur suluk mereka. Tidak harus juga untuk mereka melalui sembarang suluk tarikat selain daripada perjalanan syekh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh kan? Seorang murid tidak harus memberitahu apa yang dia lihat dalam mimpinya. Ini sebagai betul ni. Kalau cakap wajian, KDN pun tanya. Dah sampai langit, dah kebanyakan sangtam tu. Macam mana tu? Aku tak mimpi. Aku. Kalau nak mungkin aku dah sampai, macam mana aku dah away. Not, aku not power to me. Sekarang dari kita senang dia orang lah. Sampai ni, sampai ni, sampai ni. Tuan bawa-bawa ni, keselamatan ni nak negara datang, tanya. Ha. Pasal dia kata kita ada hubungan baik, ikrab dengan Atijani. Atijani kita antara follower sekarang ni. Memanglah hubungan. Tapi dia kata si Murtaza panggil ni. Dia kata yang ada saya jumpa ni, 5 tarikat. Yang kita panggil berkatin, bedang ketah kerja. Dan Ustaz Saiful pun tahu, saya bersama mufti tu. Nama semua dia. Orang-orang tak ada nama dia pun, jatuh mufti, kita tak panggil dia untuk hadir sama. Bala kita banyak. Banyak yang masuk, menyusup ni. Keselamatan negara telefon saya. Tok. Saya nak semayang Mak Aisyah macam tu, ada hal. Kalau keselamatan negara panggil tuan dia, cari something lah. Tanya. Kata kita tak ada benda-benda. Saya kata ada. Saya sekarang ni kontak lain saya, surat Yusri pun pegang surat ni. Anak saya Hassan, usia pegang surat ni ada hubungan. Surat-surat keluar masuk dekat kita. Maksudnya perlu tu. Dan enakmen dari sini. Kita punya apa? Tuliah dia dari sini. Pelantikkan. Pertama tuliah aku dapat. Pertama negeri Asia di tuliah. Aku rasa pondok. Nak beri tuliah ke mana? Dah sign Ustaz Zaki sign. Ya main. Habis. Tapi maknanya kau datang sini, cek tak ada, 1,000. Dia balik je fine 1,000. Patuan. Langgar. Bukanlah kita pertuhankan dengan lemen kan. Peraturan. Semat. Cantik. Ni kan sebut di sini. Murid-murid memiliki adab-adab bertarikat. Dalam tarikat dan adabnya, martabat semua murid adalah sama, tidak boleh melebihkan seorang ke atas murid yang lain kecuali dengan arahan syekh. Sedangkan syekh tidak mungkin akan melakukan demikian kecuali sekiranya syekh akan bermusafir dalam tempoh yang lama atau syekh merasa ajalnya sudah sampai, maka ketika itu harus
bagi saya mewakilkan siapa saja dikendaki daripada kalangan murid-murid. Aku nak pergi Mekah ni, lantik salah seorang anak buah saya pimpin. Mati saya, dia pimpin sehingga mesyuarat dasar sufiah menimbang siapa ganti. Selesai masalah. Faham dia? Dasar sufiah. Kita lantik. Dulu bila saya lantik Ustaz Yusri pimpin-pimpin ni, banyak orang heran. Bila saya masuk hospital emergency, saya dibawa, semayang, baca semua, sekurang-kurang balik. Kata alhamdulillah, kita balik, kita zikir, balik. Takkan balik rumah nak semayang balik. Ponek dia datang. Pergi surau semayang rumah balik. Orang kata, okey, tak apa. Baguslah tu, bagus tu. Dulu tak nampak dia. Tok Mekir ni, nak mati ke dia. Lepas telefon saya minta maaf tu, bila Datuk sakit baru saya tahu hikmah Datuk lantik bila nak muncul. Aku 75, abah aku 53. Not here. Tapi aku nak lagi hidup. Tapi tu ada pulang ni lah. Di antara adab-adab bertarikat juga murid-murid mesti memberitahu Syekh semua hal mereka supaya Syekh boleh boleh membimbing mereka. Apa hal? Jangan cerita orang. Sedang. Tuan dah jumpa. Kau dah tahu semua mampu sebenarnya pun. Cerita apa ni? Cerita betul terang lah. Suruh sengah, suruh tidak. Aku bukan kutuk. Dia tahu dia. Sunyi sengah, sunyi sini, sunyi sengah. Murid. Di antara adab-adab bertikat juga murid-murid mesti memberitahu Syekh semua hal mereka supaya Syekh boleh membimbing mereka. Para ulama menulis, telah menulis pelbagai kitab mengenai adab-adab di antara murid dengan Syekh mereka. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Ditulis oleh hamba yang mengharapkan keampunan Tuhan, Tuhan Al-Arifillah Sayyid al-Syeikh Saleh al-Ja'fari, al-Syeikh Tarikat al-Ja'fariyah, pemilik pengajian hari Jumaat Misri Al-Anzar, Syeikh dan Al-Azhar Syarif Rabi Awal. Wallah. Pilihan tarik bukan timah yang kita ajak ni pelan-pelan. Tapi yang pentingnya sikit kekal. Di antara ni. Tuan-tuan kena ada ni. Dia kata maaf. Tarikat ini, buku ni bukan semua orang ada. Sebenarnya tak boleh. Mereka orang tarikat je. Macam PAS punya tak apa-apa, dia punya. Tangkap kita mampus dengan awak tu. Awak ahli tak? Kalau boleh tangkap, balik awak. Dia ada tulis kan? Ahli.